Jalan Kota Cimahi Tisaprak Pe Jumaah 8 Oktober 2020 ditutup tepi ka 14 poe nu bakal datang. Eta hal teh alatan ka konfirmasina pagawe di eta puskesmas limaan anu dicendekeun positif COVID-19 satutas AUB dina swab tes sababaraha waktu katomperakeun. Eta pagawe puskesmas Melong Tengah limaan anu dicendekeun positif teh mangrupa tenaga kesehatan. Tina hasil panalungtikan Dinas Kesehatan Kota Cimahi, eta pagawai limaan anu positif teh dierong henteu tuhu kana protokol kesehatan sarta katepan ti luareun lingkungan puskesmas. Di antaranya aya pagawai anu dicindekeun positif alatan katepan satutas ngaluuhan hajat pernikahan di luar Kota Cimahi. Ayeuna sakumna pagawai puskesmas anu dicindekeun positif COVID-19 ngalakonan isolasi mandiri sarta dina panalingaan tim medis. Kalau untuk saat ini Cimahi posisi di posisi 388 dengan 97 kasus aktif dan 278 sembuh, 13 meninggal. Artinya ada penambahan satu orang meninggal hari ini, Bu? Hari ini sebetulnya meninggal sudah kemarin, Mas. Cuman mungkin baru dirilis hari ini dari kelurahan situ. Itu yang mendominasi kasus di Cimahi apa sih? Rata-rata tetap kluster keluarga, dan mereka kalau kita lihat dari pelaku perjalanan atau mereka yang memang bekerja di luar Cimahi tetapi kemudian tinggalnya di Cimahi. Katepa anana tenaga kesehatan limaan ngarojong sakumna rumah sakit jeung puskesmas di sakuliah Kota Cimahi sangkan ngaronjatkeun kawaspadaan kaasup lebah ngalarapkeun protokol kesehatan turta nalika nyorang kunjungan ka luar Kota Cimahi. Kasus positif COVID-19 di Kota Cimahi terus nambahan tepi ka ngahontal 358 kasus, kalawan jumlah korban 13 urang tilar dunia. Beki nambahanana kasus COVID-19, Kota Cimahi boga potensi asup di zona merah, alatan resiko nepa mehdi sakumna kecamatan Kawilangrea. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.